Pengukuhan dilakukan terhadap pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan relawan Rumah Sanjaya se-Kabupaten Tabanan. Pengukuhan yang menghadiri calon Bupati Tabanan I. Komang Gede Sanjaya bertujuan untuk menyalurkan aspirasi serta mengawal Komang Sanjaya menjadi Bupati Tabanan pada pemilihan Desember mendatang. Kegiatan pengukuhan dihadiri calon Bupati Tabanan I. Komang Gede Sanjaya, anggota DPR RI Made Hurib selaku Ketua Tim Kampanye Paket Jayawira, para pengurus PC PDIP Tabanan, anggota Dewan, serta para pengurus Rumah Sanjaya dari tingkat kabupaten hingga kecamatan Setabanan. Ketua Panitia Pengukuhan mengatakan Rumah Sanjaya merupakan rumah kebaikan yang membawa visi dan misi mengawal Komang Sanjaya menuju Tabanan 1 sampai pemilihan Desember mendatang. Dewan Pakar Rumah Sanjaya I. Kutut Subrada mengungkapkan ada tiga sasaran di Rumah Sanjaya, yakni ekonomi kreatif, sosial budaya, dan industri kerakyatan. Ekonomi kreatif yakni bagaimana mendapatkan sumber daya yang unggul sehingga ekonomi Tabanan meningkat dan terbuka seluas-luasnya. Sosial budaya yakni bagaimana budaya lama di Tabanan yang sempat tertidur dibangun lagi, dan industri kerakyatan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Dewan Penasihat Rumah Sanjaya I. Gusti Putu Sekarata menambahkan hal yang perlu ditekankan yakni bagaimana selalu berpikir positif, yakni positif paket Jayawira menang di atas 80% di Tabanan, serta memiliki tujuan baik membantu memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Sedangkan Made Hurib mengungkapkan I. Komang Gede Sanjaya merupakan kader berprestasi dan telah melalui proses di partai, sehingga memang layak menjadi bupati, terlebih dua periode menjabat sebagai wakil bupati Tabanan. Ekonomi kreatif artinya kita mengedepankan sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan program Pak Jokowi. Maka ekonomi bisa meningkat. Karena kita selalu berpikiran positif. Terutama sekarang positif, kita mempunyai kemenangan di atas 80% untuk Jayawira. Sedangkan I. Komang Gede Sanjaya mengungkapkan selaku kandidat, ia memberi apresiasi dengan terbangunnya Rumah Sanjaya yang sistem kerjanya hampir sama dengan rumah Jokowi di Jakarta. Bagaimana bisa membantu menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah, karena tidak semua masyarakat serta-merta dalam berpolitik praktis serta mampu merangkul kaum milenial di Tabanan. Apresiasi sekali penghargaan setinggi-tingginya terhadap terbangunnya Rumah Sanjaya di Kabupaten Tabanan. Ternyata Rumah Sanjaya ini kurang lebih sistem kerjanya seperti rumah Jokowi yang ada di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pengukuhan pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan, relawan Rumah Sanjaya se-Kabupaten Tabanan, menyerahkan cenderamata dan produk hasil olahan Rumah Sanjaya. I. Gusti Made Arya Gunanta sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Rumah Sanjaya, Sekretaris Jenderal I. Gusti Ngurah Agung Krisna Darmadi Artawan, dan Bendara Umum I. Made Miantara. I. Gusti Made Arya Gunanta mengajak masyarakat Tabanan menyalurkan aspirasi melalui Rumah Sanjaya. Selain memberi aspirasi, juga mengkritisi kinerja pemerintah Kabupaten Tabanan agar tetap jaya. Reswantara, Bali TV.